Ya, ya, monggo, monggo, beriki, 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 beriki. Ya, 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 ya. Buatan apa, apa? Buatan apa, apa? Buatan, buatan apa, apa? Ya, sekedap. Mas, nek makan dia minta atau dikasih? Nggak minta. Tapi kalau yang nggak sering ngasih, nggak mau. Nggak mau. Lari ya. Yang ngasih itu menunya itu air mentah. Air mentah. Yo, nggak apa-apa. Yuyu be, yo. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Tak pikir siang ini saya sudah di wilayah Boyolali. Cuman tadi perjalanannya melewati berbagai wilayah Boyolali. Ternyata siang ini kita masih di wilayah Grobogan. Grobogan Kudus itu ngene, tapi ini paling apa? Ujung selatan. Ujung selatan Grobogan ya. Paling selatan. Jadi perbatasan dengan Boyolali. Jadi gini loh teman-teman ceritanya. Setahun yang lalu itu saya dikabari oleh salah satu viewer kita bahwa ada ODGJ yang tinggal di kebun jagung kurang lebih gitu. Cuman saya tuh awang-awangan itu bayangan saya tuh jauh, padahal pas saya lihat mapnya tuh ya gak terlalu jauh, tapi aku ngerti pasti medannya meli gitu loh. Tapi gak apa-apa lah, hari ini kita legakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini loh yang beliau yang ngasih. Siapa mas jenengan namanya? Srianto. Mas Srianto ya. Tapi biasa dipanggil Bapak Ica. Bapak Ica. Nonsewu, ODGJ yang jenengan ceritakan itu laki atau perempuan? Cewek. Laki-laki. Apa perempuan? Perempuan. Sudah lama di sini? Hampir sekitar 3 tahun. Galak banget. Dia kalau sama perempuan, itu yang udah biasa, itu gak apa-apa. Cuman kalau untuk khususnya untuk laki-laki, dia agak cenderung takut gitu, lari pasti. Oh, didekati lari. Aja lari. Dekati lari ya. Nek didekati lari yo. Jenengan dulu deh. Sambil jenengan jalan. Orangnya di sana tadi nggih, Pak? Nggih, nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu. Makannya pripun dia? Makannya ya biasa, biasa. Diparingi warga itu pun kalau biasa yang ngasih itu diterima, Mas. Nek kalau yang biasa ngasih? Enggak, yang bisa ngasih dia lari. Oh, nah, dikasih biasa makan. Biasa dipanggil siapa beliau? Ya dipanggil eyang-eyang gitu aja. Udah sepuh. Ada yang tahu namanya? Enggak ada. Udah sepuh. Oke, enggak pernah ada yang ngasih ngobrol, Mas. Enggak pernah. Oke. Okay. Yang tahu. Boten. Oke, kok kena Irul? Ayo deh. Tak cekle langsung ae. Assalamualaikum. Boten napa-napa. Sekedap. Ya, bade itu. Iki kalau putune jenengan. Are asmo sinten jenengan? Jeneng pundi, Mbah? Ora usah tindak, mpun ah. Mriki mawon. Enggak apa-apa. Wes. Alon-alon, sekedap, gih, beri mawar, gih. Ini monggo dipeduti, tak iwangi. Tak PM. Mbok PP, kersane garing. Gih, mpun, yuk jagong rian kali kulo. Kulo niku putune jenengan. Gih, ngobrol teng beri. Ngobrol teng beri lo. Gih, di PP. Gih, monggo, beri. Ya. Buatan apa? Ya sekedap kesel. Sekedap gih. Hah, buatan apa? Kepana ya. Sebentar. Bucak nih diape. Iya, jangan ke situ. Ampun teng mriku. Mriki sik. Ampun rir. Nanti kangelan aku. Yo. Tak terus mulai yuk. Omae jenengan ndi? Menara Soto. Heh? Omae ndi? Duran di. Omae ndi? Kunci. Omae ndi jenengan? Mbah, ngene ae lagi. Mohon, wong kula niku mboten talempet. Mboten kepengin akal jenengan. Jenengan asmane sinten? Mbah. Mbah, ya baru pakai celana. Tak paringi sing anyar ya, Mbah. Aduh. Dijipokno rok karo celana sing anyar, ya. Ngene ditutup, Pak. Nggih, Dek. Peklet ya. Sebentar ya. Mbah. Asmane sinten jenengan? Mbah. Wonten nate sing ngajak ngobrol, Bu. Mboten nate. Melayu nggih. Mbon sini aja. Mboten usah melayu. Kalih kula mawon.
Sek Mas. Weh, bon. Ya jagung kar. Jagung nek kono, jagung nek kono. Eh kar aku. Eh ngoten, nggih. Ayo mriku yo. Ayo mriku. Tak terus mulih nek omahe sampean ayo, tak terus mulih yo. Ayo. Kene ya. Kene jagung kar aku nek kene. Kene. Bon kene. Iya. Kene. Kandelrian. Gih. Kene lagi. Ah. Bon apa, Bon? Kita masih coba menenangkan beliau biar nanti beliau mau berbagi cerita dengan kita siapa beliau, dari mana asalnya. Sehingga nanti kita bisa antarkan pulang. Mbah nuwun sewu, jenengan itu daleme pundi? Mbah, griyane pundi? Info yang saya dapat tadi, beliau itu nyebut sapi-sapi ngono lho. Di sapi piro, Mbah? Mbah. Sak delok cek karo aku wis. Mbah nak. Kula niku putune jenengan. Oh, ngeten. Nah, ngene salaman. Nah. Boten nakal toh kalih jenengan toh. Nggih toh. Buat viewer sinau rep yang tahu ya, yang kenal ya. Di perbatasan Boyolali Grubukan. Tepatnya desa Dumbung. Kecamatan Karangrayu, Dumbong. Mbah. Asmane sinten? Ra usah lunga. Ndak pundi. Tidak usah, ndak boleh pergi. Di sini saja. Kukunya panjang-panjang nanti kita potong. Jenengan asmane sinten? Tak paringi rok anyar kulon. Boten purun. Ya, Mbah. Rok boten purun, celana purun. Jadi pelan-pelan memang, sampai nanti beliau betul-betul nyaman dengan kita. Nek sudah nyaman, nanti pasti mau berbagi cerita. Hukum lo dodo, nak ketok iyo, Mbah. Ya, Bona. Kulo niku putune jenengan, ajeng murugi jenengan. Kerso wangsul wonten griyane. Mau pulang ke rumahnya, gitu ya. Kerso. Mohon maaf. Dialog kita dengan beliau lebih banyak dengan bahasa Jawa karena ben beliaunya nyaman. Mbah, jenengan asmane sinten? Mbah. Mboten napa-napa mon kalih kula ngeten. Jenengan niku jenenge sapa? Jenenge sapa? Tak wayahi duit engko. Ya. Monggo jenengan caturan, jenengan matur, utek duit. Purun, Dulan lu ngene ndi? Duh iki ta. Ya, lihat. Yo, kene. Kene. Jenengan ape dolan ning ndi? Tak terus mulih ya. Mboten purun. Desane pundi jenengan? Desane pundi? Dia mau berbicara walaupun pelan. Ini tantangan buat kita lah untuk mengajak Mbak ngomong. Tak paringi duit ya. Mau di duit kata. Tak paringi arto purun. Boten. Nyure maem. Tak tubaske maem purun mangke. Boten purun. Kersane nopo? Purun nopo? Tak terke mulih gelem. Tak antar pulang mau. Yo tak terus mulih numpak mobilku. Omah jenengan pundi? Biasanya perempuan itu enggak jauh, tetapi apalagi dia di sini 3 tahun. Perpindahan ODGJ itu antara dipindahkan atau diusir. Ya sarung. Tak sarung anyar, Mbah. Jenengan jenenge sinten? Duh. Sinten? Jenengmu sapa, Mbah? Jenenge sapa? Wes, kene lo tak peluk ngene, omong aku putumu. Nah, lebih tenang dan lebih mau karena dia tahu bahwa kita tidak akan menyakiti dia. Boten, pon, Mas. Sek. Takone lihat kene wong ben kepenak. Dadi aku ngatek lah rangan. Lenggah mriki.
dampar ke Prabon. Mbah. Oh, lagi kene. Marai rebutan. Eh? Ora rebutan yo, tak paringke jenengan. Monggo lenggah mriki. Nggih. Tak gedong. Tak gedong lenggah kene nggih. Eh? Eh, coba pahami pas dia ngomong itu. Iya, tak lihat juga. Melihat usianya sudah 70 lebih ini. Mudah-mudahan masih ada keluarga yang mengenali. Ah, ini ae ben kepenak yuk. Legah, melegah mriki mawon mboten napa-napa wis. Wong kula putune jenengan kok. Ah. Nah, ngene penak. Hah? Mohon tak pernah apa-apa. Biasanya melayu ge. Lu malah guyu. Ah, salaman saya karena aku nek ngono. Sopo iko? Iko putum. Eh? Piye? Piye? Ini tak kandani, tak kandani. Gelem mulai orang. Tak kira mulai, saiki. Nggih. Mboten purun. Mbak. Beliau ini bersih, ndak bau. Karena heh. Ambil siram. Nggih, bau mbah iki bau. Sirame teh mudi. Kali. Enek kali. Ya wong ngasih keringetan lah, Mbah. Nah, kula niku putune jenengan sing kesasar. Salaman kali kula. Salaman riyen purun. Lho kula putune jenengan. Salamane ngeten lho, Mbah. Oh, ngeten. Ah. Ah. Piye? Mulai saiki. Larene jenengan sinten jenenge? Hah? Siapa? Lu ngene iki. Aku cuma pengen tahu di apa logat Jawanya. Iya. Salami ya, Mak. 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 Mak, kelam salaman ora. Mak. Iyalah, tantangan sebentar lah. Terima kasih, Mak. Ada nganu, Mas, nuwun sewu. Klu-klu tertentu yang bisa jenengan ceritakan ke saya, Cak. Nek pas teriak-teriak ngono iku metu. Biasanya nek ngomong dhewe ngomong apa iki. Gitu, Mas. Ya, nek pas pertama nggih terus lu kaya masalah sapi. Sapi. Ngomong basa Jawa. Sapiku didol, sapi didol yanto, sapiku didol yanto. Ngono. Iki masalah. Wah, yanto ini terdakwa. Bara aku sendiri yanto. Mas yanto. Ganjel to. Mbah. Itu apa? Sapi em sing didol yanto pinten? Sapi. Sapi ini jenengan sing disate yanto pinten? Selain itu apa lagi? Jarang ngomong ya. Nggih, gremeng piambake niku lho yang saya pengen tahu. Dunia ini cinta anak. Kebenaran tidak tervalidasi, tapi mudah-mudahan itu menjadi pintu masuk untuk bisa ngobrol dengan dia. Mas Yanto wis di anak apa durung? Anak piro ya? Eh? Yanto di anak apa durung? Mbah. Mak, nek sapi ya, sapi itu kan ya masyarakat tani ya, Mas. Nggih. Cara jenengan dia ngomong basa Jawa dialeke wong di kira-kira? Nggih. Ngomongnya namung dulu Yanto. Lah, cara ngomong ngono iki cara wong-wong di ngomong, wong Pati, wong kene, apa wong di? Masyarakat daerah sini ya. Dialeke dialeknya. Jadi biasa. Enggak ada logat-logat. Ya timur biasa. Ya karena pendek. Beh. Loro Yanto saiki. Heh. Ayo loro Mas Yanto. Metu ratan apa metu embong? Sapine jenengan piro nang omah? 28. Beh. Sapine pinten? Heh?
Sedih. Nek sedih ben malah apik, Mas. Nek neling iso ngomong. Iki ana duwite iki. Ana duwite. Jare. Ya tak wae salin kok, Mak. Salin sing apik go, Mak, anggo celana, Mak. Celana ne yo. Mbah. Mbah, Mbah Tun. Iku mbahku. Wis mati wong. Mbah Tun. Mbah Tun. Mbah. Ya Mbah Sri bathok ono lemuke. Lah nek ajeng playung tak tarik ah. Ha, ono lemuke Mbah Sri. Oh, iki lemuk jenenge. Ya, ya rambut wis ngene ta. Dikuncir biasane. Lha iki cendek re. Sama-sama kami yo le. Rek mana jenengan potong piambak rambut e? Nggih. Mboten. Wonten sing motong? Nggih. Wes ngene kok ben anut karo aku kene. Mbah nuwun sewu. Potong kukune riyen nggih. Dipotong kukunya dulu ya. 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 Ben resik. Ben balik ayu meneh. Ya. Ben balik ayu meneh ya. Yo wes kene-kene alon-alon. Monggo. Kene-kene cepet alon. Interaksi ini akan membuat dia tahu dengan kita. Ini mboten apa-apa, mboten apa-apa. Wes kene-kene. Oke, sing sini dulu aku di sini. Kene-kene. Kene, hoten, kene-kene. Makan dia minta atau dikasih? Enggak minta. Tapi kalau yang enggak sering ngasih enggak mau. Enggak mau. Lari ya. Yang lancar itu minumnya itu air mentah. Air mentah. Yo, enggak apa-apa. Metabolisme tubuhnya sudah menyesuaikan. Gua waktu susu mah mencet. Yo juga ya. Ya memang butuh waktu, butuh proses. Nggak seperti kan langsung mau. Apalagi ada riwayat dia menolak orang. Ganti bah, yang setunggal bah. Yang setunggal bah, yang ini. Nek tidur di mana? Di teras rumah orang itu? Oh ini? Tidurnya itu di depan rumah-rumah kosong. Oh gitu. Kadangnya di samping rumah. Tidurnya ya. Tidur juga kamar. Dikasih alat itu nggak mau? Kalau pas musim kemarau kadang masih sama. Ada kan ada tubuh. Adem lah Mas. Iya mungkin gerah. Pun ngelamun tak ada yang kanyar gelam buatan purun ben kayak Divarina jari ini masih Divarina Indri. Lho, Mbah, delok kukumu wis resik. Delok kukune oh gelem. Oh, resik ya. Nggih, ya. Salaman berarti. Salaman ah. Gelem ah. Ngene ngene. Ngene salamane ngene. Oh. Mbak mboten dinapak-napake to. Mbah. Jenengmu sapa, Mbah? Mbah. Iki apa, Mbah? Sandangan. Oke. Okay. Sandangan bah. Itu pakaian. Mbah, iki apa?
jare. Iki nek ngomong jare berarti ora wong adoh Mas Ira. Iya. Jawa Tengah lah. Jare. Jare tak pengen entuk apa ora? Ora entuk. Tak tubaske jare purun. Tak paringi sarung gelem. Oke, tak takoki berarti. Jarine tukune nek ndi? Heh? Heh? Nek ndi? Tumbase jare teng pundi? Pekan pundi? Saya tahan napas nanti lagi. Dia bisa ngomong, cuman pelan banget. Bah, bah, atus meleh gih. Tidur si anak wedok ya. Tak nyerok anyar ya. Oh, rasa payu. Mboten usah tidak, teng mriki mau. Nggih. Bariku tak terus mulai. Ya. Kita akan mandikan beliau. Setelah mandi nanti kita ajak ngobrol jagung. Jangan di tempat terbuka lah. Jangan di tempat terbuka. Jero. Jero kok pon-pon, tak masuk mobil aja. Yuk, derek kulorian yuk. Pon-pon, yuk. Ayo dah, gading dah. Gading. Kono Kak. Semua Kak. Derek mobil kula yuk. Ah, wis mboten apa-apa. Yuk, ayo. Nah, kene. Ah. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Lampah. Ampun gadul. Purun, statusane riyen. Makane mohon purun jagong. Mudah-mudahan mau jagong karena dia sudah ada kesadaran untuk mau. Oke, kita ke rumah Mas Rianto ya. Nah, ayo nih. Oh. Jenenge sinten? Hah? Jenenge sapa? Hah? Jenengmu sapa? Kedewan. Jadi kita potong biar anu, biar apa namanya? Biar gak ngerimpet. Kak Doni ki wangsul nggih. Nggih. Omahmu ndi? Hah? Omahmu ndi? Buat viewer sinaure biar tahu dia yang kenal dia. Iya nih jenengan di, mbah, dalamnya jenengan di. Tayai kaos ya, purun. Buatan yo wes, kadang untuk ganti lagi. Yuk. Sayang belum mau berbicara ya, kita ajak ngobrol setelah ini. Ini yang membuat saya kaget. Mau naik mobil dengan sendirinya ya. Habis mandi menuju ke sini. Malah gratis soalnya. Bah, mojok, Bah. Tak budut nang banyu, Bah. Maaf, itu ngisor coba tangkap. Bah. Tantoke wangsul. Nggih. Monggo sedaya. Bae langsung refleks ke mobil lho, tengok. Jenengan yang diterken yang diingatkan lah, matur rumahnya jenengan mana matur ngomong ya Allah keringat bu. Sapi ini jenengan kira mbak? Jadi dia mepet di pinggir ligeng mepet gak tahu. Antara dia iya sama ndak gitu loh. Terkeneng di mbak. Kita ngopi dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Aduh ya Rabbi ya Allah. Mbak kenapa-napa ya dolan sekarang. Mbak. Ah ngombe sih. Ngombe ya. Jenengmu siapa mbak? Aduh, alhamdulillah. Ngombe ya? Kayak pen-pen saya. Ini ya. Aku dupa ya. Ini kamu nih. Ampun tidak. Mriki mawon. Legah mriki sik. Legah mriki. Ora tau rene. Sik mriki. Kulo ngombe sik. Ngombe sik ya.
tak takoki sik alon-alon. Jenengan niku jenenge sinten? Jenengmu sapa? Sing dek cepak, sing depane mbae tadi lho. Apa? Ingin Mbak cek panas. Mbah. Ampun kendel mawon. Mas, pelakunya sampai daerah sini juga dia? Iya, betul. Oh, berarti paham ya? Tapi namun romani di sini. Monggo ngunjuk Rien. Mboten purun. Raya jam raya mbek ngene dhewe. Salaman sik karo aku bareku mlaku neh ra popo. Kene salaman sik. Ha purun kok. Tapi mimi saya kan lebar mimi untuk melaku, lebar mimi untuk melaku sayangku. Sayangku. Yowes, serak lim rapo po. Salaman karo anak wedok saya. Tapi aja lu ngonditi pamitan saya mak. Salaman karo anak wedok. Menit iya mak, menit iya. Ditusi di salini menit iya. Matur pripun, bar di salini lo, ditusi ditusi. Tadi turun ke sini tuh ngajak aku, ndak mau turun sedih. Ayo. Ajeng pelaku mele. Ge. Aja dede ya, Mak. Nek mlaku ya. Bis mudah-mudahan kita berharap keajaiban lah ya. Tidak ada yang mustahil. Sekali lagi selalu kita bilang bahwa kalau Tuhan mengendaki dia pulang pasti akan ketemu caranya dan jalannya. Berkali-kali juga video kita itu di gijinya enggak mau ngomong, tapi tetap dikenali keluarga. Ya. Besar harapan untuk beliau juga dikenali keluarga dan dikendaki pulang. Mudah-mudahan sapi dan Yanto menjadi clue. Dan mudah-mudahan Mas Yanto melihat ini ya. Aku langsung ngiting. Kangen Yanto mboten, Mbah? Mboten. Agus. Yanto belum. pengen wangsul mboten? Langsung kucingnya mlayu munggah. Pengen wangsul mboten? Mbah, pengen wangsul. Tanterke wangsul. Mboten. Ya wis, Mbon, monggo. Hati-hati. Ini dibeto mawon. Kula paringke jenengan, monggo dibeto. Tak paringke jenengan. Nggih. Kalau lebet dia. Dia enggak tahu jajan ya, Pak. Nah, Mas. Ora ngerti jajan ya? Emang ada ya. Mah ya wis. Ya wis hati-hati. Ajeng Pampah. Bar maem. Salaman kali kula riyen ah. Aku, Mak. Salaman karo iku anak wedok. Anak lanang. Sing iko. Oke, yes. Biarinlah. Mudah-mudahan ada kejadian. Beliau tidak akan hilang dari sini ya. Di sini aja. Udah 3 tahun di sini. Ya, mudah-mudahan nanti dikenali keluarga dan dikendaki pulang lah ya.